Inilah perjalananku, menapaki dunia yang penuh tanda tanya, memahami kehidupan yang tak biasa. Halo, Assalamualaikum. Ini Rahmat, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Kak, kenapa? Rahmat cuma mau ngabarin. Kalau Rahmat udah diterima di SMA Muhammadiyah dan udah dapat kos-kosan. Alhamdulillah. Semoga kamu betah ya, Kak. Itu selalu doa yang terbaik buat kamu. Iya, makasih, Bu. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Percaya sama kamu, kamu bisa buat bangga ibu sama bapak. Ibu berpesan padamu ya nak, sesulit apapun keadaanmu nanti, tetaplah berpegang teguh pada agama, karena semua itu hanya titipan Allah semata. Mat, sini Mat. Lagi pada ngapa ini? Biasalah, biasa anak cowok. Maksudnya? Lihat. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih kalian suka nonton kayak gitu? Alah, sok alim kamu. Sok suci, mentang-mentang anakmu. Nyatanya, teknologi memegang kendali. Siapa saja bebas berasumsi. Kemudian mengutip segalanya. Meskipun itu bersifat negatif, hanya saja bagaimana kita menanggapinya, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika aku menjauh dari apa yang tidak aku butuhkan, Sang Maha Kuasa seolah datang menyapa karena ia tahu apa yang baik untuk hambanya. Halo, Assalamualaikum. Ini Rahmat, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Kenapa? Rahmat sekarang udah gak di kos lagi.
udah jadi marbot masjid di depan sekolah. Enggak, Bu. Rahmat udah belajar membagi waktu, mana tanggung jawab Rahmat sebagai pelajar, mana tanggung jawab Rahmat sebagai marbot. Iya, Bu. Rahmat selalu ingat kata-kata Ibu. Yaudah, Bu. Assalamualaikum. Pilihan yang kita buat sekarang, itulah yang menghasilkan diri kita di masa depan. Setiap pilihan adalah sepaket suka, duka yang harus ditempuh. Akan suka atau duka, akhirnya itu adalah pilihan kita.